Sobol Dan Sobol Dan Oke Jangan lupa apa Pak? Oh iya Pahamah soal itu Oke Jujur lagi nih Malah kita juga Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. الحديث القرطبي. حضرة المكرمين والمعالم والعلماء para asati wa asatidat sesepuh pingi sepuh iki lingkungan apa? Nur? Perumahan Permata Puri Satu Kelir. Pekarangan ya. Pekarangan khusus khusus dan dengan itu sahibul ma'ad pengasuh pondok pesantren Pekarangan yang kan kula taati hadirin wal hadirat yang kan dipermuliakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah beliau berdamai-damai mungkin. Balik ya sejam 15 menit lah. Dikurangi 1 jam ini. Kurang ya? Kurang? Kurang. Til ya? Til? 15 menit ya? Allah subhanahu wa ta'ala sangat bersyukur kepada Allah ta'ala beratung dalam mikro kula berlipat dengan sami tasih pikantuk sedari pun nikmat rahmat sami Allah subhanahu wa ta'ala sehingga sakit rawi peringatan maulid Nabi bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan tu satu lagi kalau berita berita ini angkata uang posen apa uang Jawa apa kedua? Posen ya? Kedua? Campur. Tapi masih uang kedua posen sakit ya? Amputer sama, belum nanti kapesan. Nanti kapesan. Kisah aku lebih awalnya betul tahu. Nanti kalau undangan tahu daerah Lampang. Lampang itu mus sujudnya terus. Lampang itu paling pojok pun kilo-kilo. Kian kali alas. Ternyata orang bisa hari itu alhamdulillah kok ini guru kabeh. Kula takoti bisa di Indonesia boten. Jawa boten. Pur. Oleh grogi terus. Asli grogi lho. Lalu grogi. Iki terang bisa guru kabeh. Alhamdulillah kula bisa guru ya sekali-sekali tok. Bisanya benar-benar untuk awam memocak negara gua Masya Allah dan syukur kepada Allah sedulia penikmat santun di publikaan belakang pulau sedulia kaya panjenengan panjenengan kasih dibagi sehat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibagi panjang umur. Terus saya ikut
ada dua pilihan. Cuma kadang-kadang yang berhenti. Kalau buat dipalingi panjang umur, sehat, tapi tingkat ini berbeda. Oke, umur itu wak sehat, tingkat ini kalau internal umur itu wak PGC jujur-jujur PGC kata tapi tingkat sehat. Kalau kita disuruh pilih di antara dua pilihan, itu pilih itu sehat umur dua tiba-tiba berbicis umur dua ada bicisnya tiba-tiba sehat dicat pun tiba hah? Apa? Umur dua sehat walau itu berbicis begitu bicis kenapa api di Jawa, itu kan berhenti ya? Iya. Kalau pembelaan itu terkenal ya? Kantor tukus sekol, misalnya. Tukus sekol, itu pernah menengok sebagai hang cici hang muda, loro hang enak, telu hang, hang ah, ya, itu pembelaan itu benar ya? Iya. Allah subhanahu wa ta'ala ya kumit ada peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala saya pengen belum ya sebelumnya ini ngomong-ngomong syukur merengkir dan syukur ini suatu hal yang sangat sangat diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam diskusi Allah subhanahu wa ta'ala ya kumit Allah lagi jauhnya man lam yashkur ala na'mai walam yashkur ala bala'i wala yarda ala qada'i fal yakhruj tahta al-ardi fal yakhruj rabban siwa'i mengutawi siapa yang buat mengutawi menungso ikulah meskurkan poro syukur sopon man ala nama ini kata sinik patipati syukur si Allah bu, kalau katakan jawab paham ya? Tengah sekarang ini kata pun sopon ibuang hanging bisa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Walam yaskur ala balai dan tidak mau sabar atas segala cobaan yang aku berikan kepada Allah. Walam yaskur ala balai dan tidak ridho, tidak terima dengan apa yang telah aku takdirkan kepadanya kepada Allah. Allah mengatakan fal yakhruj tahtal ardi wong-wong hanya tertinggi wawai Rasul Allah ayo metuwa wong hanya tertinggi bakal diusir dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh menginjakkan kaki di bumi ya Allah subhanahu wa ta'ala wong kaitung diusir kaitung diusir kata RT itu makin bisa pindah diusir kalau Benyuwangi mari bisa pindah ke Mongolia tapi kan belum diusir kali Allah subhanahu wa ta'ala yang boleh makhluk dan bukini Allah asyik makhluk dan bukini dan bukini oke fayyak rujtah al-ardi bahkan lebih keras Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fayyak rujtah rabban siwa'i bis komentar pengeran sa'lian isun bersama Allah subhanahu wa ta'ala kuda kali panjenengan nek boten purun syukur boten purun sabar boten purun rido rimo atas segala takdir Allah terusin Allah bis
ilo yang berlakoni dari hamba di sumber Allah Subhanahu. Perlahan kita berkati dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran dikatakan, saya wangi buka tumis diri nikmat kewe Allah iku cenderung sifat yang menungso iku akeh lali nih kewe Allah Subhanahu. Tapi kan tumis diri ini loro kewe Allah guru ini kewe mesti rasul Allah Subhanahu wa ta'ala idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu ma'a. Allah Subhanahu wa ta'ala biasa ni sifat yang menusul itu, biasa ni. Ia masih usahnya suka, kadung gue di lorong, kadung gue di sorong, kadung gue di rupak, supak, gue di galau. Tapi kalau gue di senang, gue di bunga, gue di nikmat, pekis akeh, kadang-kadang lali kalau mesti. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti apa? Bu, kalau tak ada makan kami dengan dia, kalau saya pulang aku ya. Bu, kacung panjang dengan kelancar, kalau tak ada. Mak. Kacung panjang dengan kelancar, kira-kira kandung lencer umpamanya dengan pulau merah utawa tempinan ini terlalu yang sering underwater sakwarkan lencer oke, dulu saya hak paling diutamakan apa itu? Yuk, pulau tapak pak, sampai lencer nanti keluarga sakwarkan hak disiapakan paling utama ini apa? Betul, loh. Kira-kira ini dari ruku ini, ah? Ini dari ruku ini, pak? Ini yang bisa ruku? Jujur ya, jujur, ah? Ini betul dari jauh ini, pak. Semacam, ah? Masam syamu yasura wa idha masam khairu manuwa. Kali-kali mengusungan istri susah dari Allah Subhanahu wa ta'ala hal disebut ya Allah Allah sifat ya Allah mereka berumah sakit tapi kamu coplok Allah. Tapi harus kelancar, Pak. Yuk, buat apa-apa yang ilik, tapi ya Allah, apa ilik? Kadang-kadang lu nanti ngomong, lu ngorok, tasbih, itu betul-betul. Nah, tasbih, ya. Stop. Yuk, stop. Terus, kan kamar rumah sakit, ya. Sentuh panas juga, Mas. Tasbih, tasbih, ya. Sebenarnya, ya, mau pengkabin. Gih. Sudah ya, istighfar untuk istighfar. Contoh lain, berada nanti ada rencana untuk saya bu, urusan itu masalah terus melakukan penjara. Nih, melakukan penjara. Satu saat, gue kangen dengan penjara. Alhamdulillah, pas belum isi pengawasan bisa nyata rencana. Masya Allah, belum tinggalin. Masjid, udah masjid,
penjara yang kau, nang ngaji Quran, terus Quran ya Allah. Tinggalin waktu seneng, hati ada rencang di kau. Hitam poso poso, gih. Senang kemis poso, kadang-kadang Dawud, tangguh dino, kacat Dawud, saya poso, esok lain, ben poso maning, ben pray maning. Kan Dawud kan pun poso gini, poso Dawud itu saat ini dilomini poso, jadi pray, ben maling poso maling, ben maling, pray maling. Satu hari poso, satu hari, hotel. Gih. Ketika kita berjalan, Allah berjalan. Serta oleh alhamdulillah bintas ke penjara oleh sambungan mati patah mati patah tertunggal di kau coplok alhamdulillah lo tinggal di barang oleh orang muda aku mulai coplok oke awal ini erin coplok mari erin coplok mari kosok reis mari kosok reis kari-kari sendayang milu reis gaya minum dari kalau tidak rasa rusak dunia suka cenderung sifat manusia itu ketika diberikan kesusahan ketika diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikenalkan ngerekel lu makanya Allah rumah ngerudi dengan Allah ya Allah ketik-ketik ya Allah ketik-ketik ya Allah hingga lepas oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh para-para kajian Allah terus tapi yang kaya ini senang pada Allah subhanahu wa ta'ala kita cuma mau sedar kita cuma mau kosong juga ya oke ayo mencatatkan mencatatkan itu sampai surat selawat kejar oke apa oke Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, ada tiga hal. Oke. Tolong ini diucapkan betul-betul. Ada tiga hal yang pernah ditaklukkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal ini bakal terjadi pada umat Muhammad besok ketika di zaman akhir. Itu sudah prediksi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Kan Nabi gua kan paling melicat dunia kau kan gua karani Muhammad bisa ditahan ini kan mau selawat itu gua kan paling melicat dunia selalu ala Nabi Muhammad buat menikah di hukum ini kan oke oh tiga hal yusiku ala umat Israel yang terjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok jangan akhir bakal tukuh sebuah generasi dari kanjeng Nabi Muhammad. Oke. Generasi yang bagaimana? Yang pertama dari kanjeng Nabi. La yabqal Islam illa ismu. Apa itu kanjeng Nabi? Islam isnari alami. KTP Islam. Cinta bagi agamanya apa? Islam. Oke. Ya. Tapi tingkai ya. Tingkah laku ini akhlaknya tidak diperlukan daripada seorang muslim. Belum apa tapi mulai-mulai dengan nanti dulu sudah apa ini itu Pak Ana pengacara ya? Pak Ana lebih kamu juga, kamu di pasar. Pasar ini kulo tutupi rahasia, ya. Oke, kulo tutupi rahasia. Pasar ini kecilnya dan kalian dulu. Umurnya sami kalian dulu. Oke, umurnya sami kalian dulu. Mulai pas di SD, ngaji sama kalian dulu udah paku. Oke, ngaji mulai dunia, ngajongan maksud, inriti, ngaji lagi dulu. Pak coba, tunggu saya akan mengirim posting ke dunia ini. Oke. Sampai ada takon, aku mau Pak coba ini salah bisa. Tidak ada hukum Islam, tidak ada hukum hukum pidana, tapi hukum agama ini salah bisa. Oke. Kalau mulai cilik kali mulut sampai SMP harus kali mulut. Setelah SMP SMA, mulut kepala, dia masih bisa nyaman. Oke. Kau majlis salah kali mulut. Makanya kau pinjam ini betul sama saya ini. Oke. Kalau lalu yang berbakat dengan Allah setelah kebuat ma'an. La Islam illa Islam. Islam tidak bakal bekal. Hanya tinggallah nama. Pun, saat ini akan buat Islam. Tapi kita tidak mencukupkan sebagai seorang muslim. Kata Allah itu. Kenapa? Islam tapi tingkai tingkai orang Islam tingkai orang Islam nyata sih tangkuti-kuti hantu yang lain ya bang ya oke tangkuti-kuti hantu yang mumpi ya bang ya kaya atas oke orang yang lain ya bang ya enter hantu yang apa ah si Arisan Soran itu apa? Arisan Soran itu apa? Hah? Kok ibu-ibu lebih paham? Kira-kira kerja sama Bapak Bima ya? Oke. Tapi kegiatan gue lalu Masya Allah kegiatan gue lalu ujari hafal lalu pasar siogetan ujari hati yang baik dia hujani hati yang komik dia hujani oke hati yang topik dia hujani oke tapi kalau mirip-mirip hujani itu kemasan tapi pak bikin mutara jadi gitu bener lah iya hah iya
dari Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Nomor kali berkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yabqal Qur'an illa rasmuh. Qur'an miskari mushabito. Udah takut sama ini pak. Gak ada Qur'an dulu ya? Gak ada. Bu, gak ada Qur'an? Hah? Gak ada Qur'an ya? Alhamdulillah, gak ada Qur'an. Udah takut sama ini nyala, kita kan temen deh. Dialek temen deh. Dialek. Lo gak liat belum ilman? Hah? Kamu mungkin jelek? Bu, jujur bu, kamu jelek? Dulu kemarin? Quran dan dulu kemarin. Yes. Nah, kalau tak tahu kan, kira-kira meliriki kapan? Hah? Kira-kira meliriki kapan? Ya? Yeah. Dari Quran ini oh lelah dari Quran apa dari Madusan itu lompat kodi Quran mencari setahun seperti bisa Allah krono Ramadan krono tanda tanda Madusan aduh kalau tinggal di Munsen kalau tinggal di Bapak juga ini kan untuk Madusan profilnya sebenarnya mau tunggu di teras kalau tinggalin wajah-wajah sebenarnya lu mau teras aku lho, kalau lu mau teras lho enak jajan tepok makan solo gitu ya eh ini betul kopi tepok anacil satus korokan berdebe asat oke. Allah minta minum bapak ya karim. Sholat Allah minum bapak kopi kok kok asat dan juga kok asat gue ya pijik gue langsung baik aku kok anak gue layak kok kaya iya rasul kok kan sekalian kok sekalian musarik kok hebat di lirik, hebat di wajok oke kalau yang diriku sebenarnya Andre apa bu? Sinetron eh? Eh? Pak lu takut saya mau ibu yang kira saya mau takut ini Andre, kenapa jauh ibu ya? Eh? Ya Allah. Ramai saya ikat. Neng korongan ya Pak Wis. Gara-gara korongan saya ikat gengit. Hah? Gara-gara korongan saya ikat malah korongan saya ikat. Hah? Alasan buat korongan saya ikat ikat gengit. Pengawasan saya ini. Iya. Corona baik pengawasan? Bukan, alhamdulillah. Pak, ini jadi yang tahu ya? Iya. Tetap lambat ya? Iya. Sip. Wis, untuk praik, bismillah, nombor. Nih, justru dengan tahlil, justru dengan yasinan, justru dengan pengajian, moga-moga corona ini seperti ini. Insya Allah, bukan senang ini waktu itu. Dikeluarkan saking belah ya Allah. Oke, nanti berhormat. Kalau kemarin gue kan setengah ini menjelanggar, gue kan setengah ini menjelang masjid. Oke. Dan Nabi Muhammad itu nanti jauh. Kalau Allah Ta'ala tidak akan jelang Allah akatan. Oke, orang corona ini. Kali kali Allah berarti ngedunakan galak, ngedunakan penyakit. Oke. Fil ardi yang dalam bumi, dan dunia bumi ini. Apa yang dilakukan di hati kita lihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nadarullah fi ummarin masajid.
Allah akan melihat terlebih dahulu siapa umat masjid, wong-wong kang makmurno masjid, wong-wong kang makmurno musola, wong kang rame kan musola, kang rame kan masjid. Maka kata Allah, surifat ainhum, Allah akan menjauhkan segala barang, Allah akan menjauhkan segala penyakit bagi orang-orang yang selalu memakmurkan masjid di Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedawekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, gua akan dimana menjalankan dimana ke masjid insya Allah dengan corona paling-paling hantu apa nih? Nah, paling hantu COVID ya, emang kan ada paling kawin hantu corona kan gak tau. Nih, mari bu layak pokokan ilah rasmuh pokokan istayarani kan terakhir perasaan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yabqa masjidah faqad kharaba minas shalah, masjid langgar digamon kapi-kapikan protapong nang jero langgar saingan kang hormat dengan teh itu eh langgar ambu teh lagi jamur teh kan minimal keramik kaduhin rame kan lu kok kreatif ke dikrimo ada-ada dikrimo kreatif kan lu kok makmur itu rahman gak lu makmur alhamdulillah setelah diganti makmur jemaah tambah kata mas itu rahman lu oke tambah kata jemaah subuh maghrib lu maghrib kacung bertenung itu sok mungkin itu rahman lu oke aku kok makmur soal maghrib bisa alhamdulillah kemajuan nih bisa kemajuan alhamdulillah mau dipegang sok maju jadi dong sok nih kemajuan dalam ini kemajuan awalnya itu sok jadi kok surat nih kalau maghrib nomor kawas nomor nomor sedang begitu nomor petrakan malam sosok lu kasih kawas nomor maghrib petrakan nih jamaah maghrib itu jamaah sama imam itu maghrib jamaah ngawas sama ngawas jamaah isya imam yang hantar ke ngaji kan ngaji itu selalu sedih jadi imam ngaji yang imam itu lu tinggali mau maghrib itu kosong kota isya lu tinggali alhamdulillah maju itu pernah buat lakukan ini alhamdulillah mah maju jadi awal itu kosong jadi jadi tak kalah bagi masjid. Kalau tak kalah ini masjid itu musola. Musola, ya? Musola at-taqwa. Arah lebih lebih. Arah lebih lebih. Masya Allah at-taqwa. Insya Allah aku kembali lagi takwa kafe. Kalau waktu yang dua baca yang dua ya. Okay. Bu, Pak, subuh rame. Kalau maghrib perlu yakin, yakin maghrib, gue yakin dulu, yakin maghrib rame. Subuh, kalau tahu subuh. Rame Pak, subuh rame ya? Kamu nanti kau? Iya. Wah. Kalau tak apa kamu nanti di rame. Oke pak. Syukur. Tak ada rame. Tepi. Tepi. Kalau orang yang solo, ini mau tolong cepat tentakbir utawa Pak RT terlibat ini. Ini mau tolong malam. Kalau di kacung subuh tolong ada kanon. Oke. Sobo kagadan hang hango ojo kuwe. Lah sing nang mboten enten, Pak. Lho, sing nang mboten enten. Tegasi, kalau bisa bayar bayar. Bos. Bayar sobo. Aku pengen kerja kok. Oke. Hango ojo kuwe. Wis kuwe. Nonsen, bukan menyepelekan yang tua dak.
Nanti kan tutup nonton suaranya makilah, makilah kan. Kalau ter, luar lu nanti. Jadi cerita lah. Kita tahun 98 sudah mau 9. Luar lu nanti usaha kirim apa namanya kapul, kapul lu nopo. Dek, gini, dek. Dari mari ke Makta. Gini. Satu saat itu mau kirim report. Lalu nyampe Magetan jam 10 jam terbuka menjelang subuh, menjelang subuh. Aji ngendor dor keluar rumah, suka. Terlalu dereng, dereng subuh. Akhirnya keluar perusahaan bis, ambil dari roto banyak, administrasi kami dari subuh, subuhnya. Nah, di saat ngetel ini, wow, pulau film, meh film kan, tentrok nih kok guru antara guru kan betul guru setengah guru nih kok ternyata samping ngetrok nih ngaji ngetrok persis di musola musola kemudian itu maju pas tentrok nih kok alhamdulillah ki ulam meksi kok kandung terlihat coba nih terlihat coba. Kenapa bisa katakan besok? Karena ini RP Maghrib, RP Asar, RP Subuh, Kiroah, Mikrib. Ya kan? Tetapnya di mana-mana kalau tidak
ada duit. Mari kita musim ujian. Oke, ada musim ujian kalau pas bisa. Al-Qur'an, wow, Al-Qur'an, masya Allah, amin. Ya, masya
Ar-Rahman sampai lalu kalau dapatkan aku di Rasulullah itu sabun kasana kesinagun selamat baca Quran nomor tiga isi itu kok syiar agama Islam. Terus pertanyaannya adalah yang dikatakan bahwa bulu dan kusesat yang mana? Enggak nggak ngomong bulu dan kusesat. Ngomong sewu, singan ke Indonesia, ke Indonesia ini golongan cuma loro, ke aduh heng NO yang Muhammadiyah. Dan itu berjalan dengan aman tidak ada apa. Oke. NO Muhammadiyah apa orangnya? 10 tahun terakhir mulai muncul kader-kader baru yang mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang sesat. Wis, kita kembali pada masa yang lalu. Wis, Indonesia cukup ngomongin. Wis, aku ingin itu yang sama. Ya, yuk, wis, mari, wis. Tidak dilubut. Dikotokan, dilubut, dilolok-olokan. Bahkan sekarang dikatakan, gue murudan kafir, jadi juga. Ya Allah, murudan kafir, kalau dibagus. Orang yang pertama kali mengadakan maulid siapa? Justru yang mengadakan maulid adalah sahibul maulid lagi dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Bu, sampai nanti mira kami ini lah. Nih, nanti tentang sepadu-sepadu milat ini, milat ini, nih, nih. Nah, bukan milat-milat itu, hingga lemurin, ya. Tapi milat belum. Padahal milat ambil rudan itu hegono bedane ye podo gae kalau ngomong rudan yang bener kalau tak kali sampai tahu gak tahu kan pernah ada lagi kak Omi tahu lo gak yang tahu anak juga tahu tahu lah kok puluhan udah tahu gila ye puluhan udah tahu nanti udah tahu tuh ye. Kalau yakin aku ibu eh dari kalau kita ingin tahu yang tahu guys, oke anak-anak ya pasti kita ibu eh bener anak eh belum tahu guys. Apa bedanya maulud, milad, kali ulang, tahu? Eh kalau bedanya kok mungkin maulud dia udah tahu, milad dia udah tahu, udah tahu ya dia maulud itu yang maulud ya. Malas kalau saja kawat perkara hari gunung maulud ya wis yang bilang ya wis sebantaran tapi kan saya berlalu di hadilem rujan hadilem rujan ya wis yang usah ngelalu di wong lagi gelem rujan mari beres aman ge hadilem rujan tetap rujan insya Allah kalau kayak rujan ini muka-muka misalnya tambah kuat iman pada Allah subhanahu wa ta'ala ge Muludan itu Masya Allah Nah berkah maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nih, nah isinya selawat ya kan isinya ceramah, isinya mencukupkan nih Pak Insya Allah maksudkan di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan Man Abba Maulidi Kuntum Syafi'an Lahuri nih Yaumal Qiyamah Wong hak ngaku ngak guno dino lahir nisun dari kandil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam besok Yaumal Qiyamah Wong ini berhak oleh syafaat bagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Abu Bakar dia ngomong Man Abdullah Mawin dan Nabi Fakot Ahyal Islam Wong hak ngak guno lahir kandil Nabi mau temen wong iku mau nggih iku murid-murid di agama Islam para imam banyak yang mengatakan ada Imam Hasan Al-Basri ada Imam Makruf Makruf Al-Khawqi nggih semua mengatakan bahwa muludan itu suatu perbuatan yang disunnahkan yang melaksanakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para itu itu blogger itu ini, masya Allah. Ini blogger ini masuk semua suku.
Dan syukur-syukur niki istikharah melukkan ini. Lukkan ini. Oke. Nanti macam berjanji ini. Oke. Nanti macam berjanji. Nah. Dan berjanji itu kayak begitu. Wa aina tibar. Itu. Bu. Takam dulu dengan ini. Wa aina tibar. Nanti macam. Bukan ya, mau coba janji syariah, oke. Wa aina al-tithmar wa adala syajar lil janjanan. Enten, jendingan ini kubuk, besi wabuk, ikhidu muslimat itu. Al-janat wa ra'i wa satu lima yusalli wa yusalli wa yujari kawin. Al-Qadil Iqlaa Bismillahi Al-Aliyah Mustadir Rahu Faiqal Maqati Al-Aqad Ana Lahu Wa Al-Aqad. Apa lu? Apa? Alhamdulillah. Al-Jannati Wa Na'imu Masa'ad Bima Yusallim Wa Yusallim Wa Yubarik Ma'alim. Hangar suatu al jannah, warna imuha, warna kenikmatan kenikmatan suatu. Kami sopo sabun lima musalli disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat siapa? Liman kandung bom musalli hangakeh moto salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Okay. Terus diceritakan bagaimana sejarah bagi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat? Okay. Entah dalam lahir itu apa? Sebelumnya mahalukian itu apa? Kamu baca dulu. Eh? Sebelumnya mahalukian, sebelumnya mahalukian. Okay. Alim banget. Mulai ajar natun mau ada lima terakhir sendiri sebelum membuat sebelum diri untuk halal halukian. Apa dia so? Hah? Super bu? Dan itu enggak. Ini ceritakan bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhamdulillah. Dan kami insyaAllah ada bersyuri lakwani marwiyah. Kalian bu? Tufiyah bil madinatil nurallah biabuhu abadullah. Ada mungu-mungu mata putih juga. Alamatah nabi kami insyaAllah ada bersyuri lakwani marwiyah. Tufiyah bil madinatil nurallah biabuhu. Padahal nama sintek karena Abu Abdul Abdullah nama sintek binti Munawwar bin Abu bin Munawwar Abu bin Sintek ini. Dari istiqomah aina al-ihtimal ketika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir aina at wuhuat kabin kodomah matah. Oke. Nah, asalnya tetap matang, kaning wah, jadi wah. Wah, ada dah syajat. Hei, cuma matang, tak. Wah, hang jubur. Pik-pikan ini, wah. Ada dah syajat. Temelung. Kenapa temelung ini? Hah? Menunjuk. Pungprok tadi, sih. Pungprok ninja-ninjana. Supaya itu memudahkan orang untuk mengambil. Dan ini digambar dua kali. Mudah kali, dok. Mudah kali. Dok-dokan itu kan dok yang mentah. Enter. Mata nabi kan? Dari Allah aina al-ihtimal. Tiga bantwa huwa-huwan kodoma. Mata dok yang istima. Mata kira-kira apa yang mulutnya dok-dokan yang mentah? Enter bu. Bukan enter.
Wahai dan sejajar temelung. Nggih, mongkrok. Ya, asli mongkrok berarti wong gampang kanggo nyuwun. Kula takon sakniki, ana ndak jodan dog-dogan ingkang kumpulin 4 meter? Enten. Betul itu kan? Digambar maksudnya benar bagus kata ini gampang juhut juhuti aku apa kandung dong apa yang aku dong ben hah bener-bener kuncu kan nih dimakai apa aku kandung dong endok itu kulite halus isine ya halus nih jopo juruah halus aku kandung dong jodohnya harus jodohnya jodoh ini dari manusia yuk karpe koyo jodoh lahirnya harus artinya ya harus ojo koyo jodoh jodohnya arti jodohnya 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 maka dikandung kandung jodoh supaya manusia yuk bisa kaya ndok akhirnya nanti tingkah laku ngeesa saya sesuai kutukan bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun kita berhormatin dengan Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah sejam lebih kumpulan dengan Allah sampai akhir walaupun sampai di sini kemana saling mengikuti yuk beneran, 10 menit karena gak bisa, oke? Ya, artinya nopo memang nopo-nopo itu angin apa tengah oke, dan ini saya ingin nanti nopo angin nopo yang tahu, khairul umur segala sesuatu itu kan paling api alusan kita adalah yang tengah tengah, hingkari doa, ya hingkari jendak, oke? Hingkari gede, hingkari cilik, dengar tak ya? Ya, kondi itu kepanasan ya hingin. Nah, kadang kadang untuknya minum, anget enak kalau nopo-nopo itu hangin, tengah tengah. Karena dianggap waktu loh, kalau umur abad tuhan, nopo-nopo hanya sedang-sedang saja. Ceramah ke jalan dia kesel, kesibikan dia berundang lah, begitu. Dengan untuk nopo yang kamu sampai nak kemudian dimanfaatkan pun, amin. Pasti ayo ojo ilu tingkah aku dari Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengawasan pengawasan pulau suwun atau sampaikan berke, ya. Hari ini Muslimat pengajian hidayah, pengajian janji, Pak Iya Sinan, Jamia Tahlil, ayo terus murid-murid ini. Ibu adalah termasuk dari insyaallah termasuk syiar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh kami panjenengan. Assalamualaikum. Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari kiamat takhta diwarisi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok di bawah panji-panji kebesaran dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Allah Subhanahu wa taala. Kira mungkin pun aku dengan sabda pun akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتلاميذنا وتلاميذاتنا بالعافية والسلام وحق
fakir dari wajib yang dipakai oleh sekitar wa'idah iya hundimun di bayat al-kadana indaka sabi'in al-Quran wabbalat qabla minna indaka sabi'in al-Quran wa'idah iya hundimun di bayat al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.